Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rahfa TV? Saat ini saya tengah berada di lantai 4 Auditorium Administrasi Kampus B UIN Raden Fatah Palembang, tepatnya pada hari ini Jumat 23 Desember 2022 dalam acara Sosialisasi Kampus Hijau dan UI Green Metric. Berikut liputannya. Sosialisasi Kampus Hijau dan UI Green Metric dilaksanakan secara langsung di Auditorium Administrasi Kampus B Jakabaring UIN Raden Fatah Palembang pada Jumat 23 Desember 2022. Kegiatan Green Campus ini dihadiri oleh Kepala Biro UIN Raden Fatah Palembang, Biro Akademik setiap fakultas, dan juga para dosen UIN Raden Fatah Palembang. Dr. Andes Haji Jumari Iswadi MM, selaku Kepala Biro AAKK UIN Raden Fatah Palembang mengatakan, tujuan dari kegiatan Green Campus ini untuk mensosialisasikan kampus UIN Raden Fatah Palembang menjadi Green Campus yang tidak hanya dalam skala Green Campus sederhana, namun secara luas baik nasional hingga global. Green Campus ini disosialisasikan sampai ke tingkat paling rendah, agar yang memahami Green Campus bukan hanya untuk pimpinan, kabak, tetapi semua yang ada di kampus dapat terlibat, sehingga terbentuknya Green Campus. Beliau bertanggapan, saat berbagai masalah yang terjadi pada ranah Green Campus, hal ini tentu dapat terselesaikan dengan baik, mulai dari kebutuhan akan kesadaran terhadap lingkungan, hingga pelayanan yang baik akan membentuk tujuan Green Campus. Masalah bukanlah kendala, tetapi masalah dapat diselesaikan satu persatu agar menjadi kampus yang asri dan nyaman untuk dosen ataupun mahasiswa di kampus UIN Raden Fatah Palembang. Beliau berharap, kegiatan Green Campus dapat melaksanakan gerakan serentak. Semua bergerak tidak hanya bagian pengelola Green Campus saja, dan selanjutnya mulai tahun 2023 dari pimpinan sampai ke mahasiswa menyatu, agar menjadi Green Campus dan menuju cita-cita yang berstandar nasional. Febrian Syah selaku Duta Green Campus UIN Raden Fatah Palembang berharap, dengan terselenggarakannya Green Campus ini, UIN Raden Fatah Palembang dapat menjadi lingkungan kampus yang hijau bermanfaat untuk ekosistem, dan UIN Raden Fatah Palembang menjadi contoh Green Campus untuk kampus yang ada di Indonesia. Sebagai Duta Green Campus UIN Raden Fatah Palembang, beliau telah melakukan program kerja penanaman pohon di lingkungan kampus, kemudian akan menambah rencana program kerja ke depannya, dan menambah penanaman pohon kembali di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Tujuannya tidak ada lain, gitu, ingin mensosialisasikan bahwa kita ingin menjadikan kampus ini Green Campus. Nah, tidak hanya Green Campus dalam artian sederhana, tetapi dalam artian secara luas. Kita ingin menasional, kita ingin mengglobal. Maka dibutuhkan yang namanya sosialisasi sampai ke tingkat-tingkat yang paling rendah. Sehingga mereka memahami tidak hanya kemauan tentang Green Campus itu untuk pimpinan, untuk kabak, tapi seluruh lini itu harus dilibatkan. Sehingga menuju yang namanya kampus green. Itu Pak, tujuannya. Baik, kemudian apa tanggapan Bapak dari berbagai problematika untuk menghadapi Eco Green ini? Ya, problem pasti masih ada lah. Tapi yang perlu kita ini kan kita justru ingin memecahkan problem-problem yang ada ya. Misalnya, ya itu tadi yang perlu kita lakukan adalah penyadaran. Penyadaran kepada ya seluruh sivitas akademika pentingnya Green Campus. Gitu ya. Karena Green Campus itu kan mempunyai sesuatu yang luas kan. Ya artinya butuh kesadaran tentang bagaimana udara harus segar, bagaimana transportasi harus ramah lingkungan gitu ya, bagaimana ya pelayanan harus baik dan cepat ya. Tadi sebagaimana sudah diungkapkan kan, yang tadinya pakai kertas kita sudah pakai e-office, ini semua menuju ke sana gitu. Problem itu saya pikir nggak menjadi kendala lah gitu. Akan kita lakukan ya, akan kita inilah urai satu persatu ya, sebagaimana yang kita lihat lah gitu, menjadikan kampus menjadi ya asri, bersih, sehingga orang mahasiswa pun ya merasa nyaman bahwa dia ya tinggal di kampus itu nyaman banget gitu ya. Jadi udaranya sejuk, pelayanannya bagus ya kan. Tapi kalau ininya pelayannya semeraut, kampusnya jorok, wah itu pasti nggak betah gitu ya. Mungkin itu Pak. Baik Pak, kemudian harapan Bapak setelah diadakan kegiatan ini apa? Ya harapan kita akan segera melakukan gerakan serentak. Jadi gerakan serentak semua lini itu mulai bergerak. Kalau tadinya itu hanya seakan-akan tanggung jawab dari ini apa bagian pengelola Green Campus gitu, ini tidak. Jadi semua lini itu harus segera melakukan gerakan serentak.
Jadi mulai tahun 2023 kita akan, ya dari pimpinan sampai ke OB, sampai satpam, sampai kalangan mahasiswa. Jadi kita menyatu, kita bahwa kita punya visi, ya kan, ingin menjadikan kampus ini green lah, ya. Menuju ya sebuah cita-cita, ya pastilah cita-cita kita ya apa, berstandar internasional. Gitu ya. Mungkin itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Apa harapan kakak atas terselenggaranya Eco Green pada hari ini? Baiklah, kami dari Eco Duta Green Kampus, harapan kami dengan terselenggaranya kegiatan Eco Green ini, kedepannya kampus kita, kampus UIN Raden Fatah ini menjadi lingkungan kampus yang hijau, di mana lingkungan kampus yang hijau itu terdapat banyak sekali manfaatnya bagi ekosistem. Dan dengan kegiatan ini kami harapkan UIN Raden Fatah akan dapat menjadi contoh kampus dengan lingkungan hijau di Indonesia. Nah, kemudian apa yang telah kakak lakukan sebagai Duta Green Kampus dan apa yang akan kakak lakukan kedepannya sebagai Duta Green Kampus? Baik, kami dari Duta Green Kampus UIN Raden Fatah Palembang, kami telah melakukan beberapa program kerja, salah satunya adalah dengan melakukan penanaman pohon di lingkungan kampus UIN Raden Fatah Palembang. Dan untuk rencana kedepannya, kami akan membuat program-program lagi dengan mungkin menambah jumlah tanaman pohon dan menjaga lingkungan kampus agar tetap hijau. Sekian, Kak. Terima kasih, Kak. Demikian berita liputan yang dapat saya sampaikan. Saya Novelin Permanda dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.